Jumpa lagi kawan-kawan di channel RP1899. Kali ini kita akan mencoba stek bunga mawar. Nah, warna merah kita gunakan media steknya, yaitu dengan lidah buaya. Bagaimana nanti caranya, perhatikan baik-baik dan simak terus. Dan kita akan ambil dulu bahan yang untuk steknya kawan-kawan. Oke, kita coba ambil ranting yang ini. Oke. Kemudian untuk lidah buaya, kita coba potong yang ini. Ya, kita ambil satu. Ini yang nanti kita tancapin untuk batang steknya. Oke. Oke kawan-kawan, batang stek buah merah atau rose sudah kita siapkan, dan juga lidah buaya juga sudah kita siapkan. Tinggal lagi sekarang kita proses untuk ke media polybag. Baik, yang media tanam di polybagnya tanah, kemudian ada sekam biasa. Nah, ini kita aduk. Kita masukkan dulu beberapa bagian ke dalam polybag, dan nanti baru kita tambahkan ketika untuk menanamkan lidah buaya dengan batang stek. Oke, media polybag juga sudah kita siapkan. Sekarang tinggal kita potong bagian lidah buaya. Kita potong kira-kira satu ruas jari begini ya. Kita potong satu, dua, dan kita tancapkan atau kita runcingkan dulu bagian ujungnya ini. Oke, sedikit aja kawan-kawan. Nah, dan baru kita tancapkan. Oke. Kita masukkan. Seperti ini. Dan baru kita tambahkan dengan tanah. Kita lakukan padat di pinggirnya. Kita padatkan. Dan kita tambahkan sedikit lagi tanahnya. Oke, kita lakukan untuk yang kedua. Oke. Steknya sudah kita siapkan dan tancapkan dengan lidah buaya juga sudah. Sekarang tinggal kita siram sedikit kawan-kawan. Kemudian kita pasang sungkupnya. Dan kita ikat.
Sekarang tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Dan kita tunggu selama 20 hari, ini akan tumbuh tunas dan daun yang lebih banyak lagi, kawan-kawan.